Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin. Pemerhati channel Irsad rahimakumullah, pada kesempatan kali ini kita akan mencontohkan atau menerangkan bagaimana tata cara kirim suratul Fatihah kepada orang tua kita. Namun sebelum itu, sebelum kita bahas lebih lanjut bagaimana tata caranya, terlebih dahulu mari kita haturkan Fatihah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat, tabi'in, para malaikat, para ulama, para waliullah, dan kepada orang tua kita, guru-guru kita, murid kita semuanya. Mudah-mudahan senantiasa diridhoi Allah. Al-Fatihah. Kaum muslimin rahimakumullah, hadiah paling bagus kepada orang tua yaitu mendoakan baik lahir maupun batin. Banyak doa-doa yang terbaik kita hadiahkan untuk kedua orang tua kita, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Salah satu doa atau hadiah kepada orang tua kita yaitu mengirim suratul Fatihah. Apakah mendoakan orang tua itu harus atau yang sudah meninggal saja? Tidak. Sudah meninggal atau yang masih hidup itu perlu dikirim Fatihah. Itulah tanda-tanda anak yang soleh atau solihah. Lalu bagaimana caranya? Apakah seperti biasanya wa ila arwahi atau wa ila ruhi bapak siapa? Bukan. Mengutip dari Syekhona Mbah Maimun Zubair bahwasanya ketika kita akan mengirim suratul Fatihah kepada orang tua kita, baik yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal, itu pakai lafaz ila hadroti. Ila hadroti. Jadi tidak memakai ila ruhi walaupun sudah meninggal ataupun yang masih hidup. Saya ulangi lagi, ila hadroti. Sekali lagi, kita mengutip dari Mbah Maimun Zubair yaitu ila hadroti li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Al-Fatihah. Saya ulangi lagi kembali kepada kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada. Walaupun kita jauh dari orang tua kita, walaupun kita tidak kumpul dengan orang tua kita, kita ada di perantauan, kita ada di kerjaan, kita ikut keluarga kita yang lain, tetaplah hadiah kepada orang tua kita itu perlu. Sekali lagi caranya, ketika kita mengirim suratul Fatihah kepada orang tua kita, baik yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal, itu pakai ila hadroti liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Al-Fatihah. Ya, itulah tadi keterangan tentang bagaimana cara untuk mengirim Fatihah kepada orang tua yang masih hidup atau yang sudah meninggal. Mudah-mudahan konten ini bisa bermanfaat bagi kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Akhiran wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.